segala hajat dan keinginannya Allah ijabah. Allah ijabah. Bisa terkabul, bisa. Yakin terkabul, yakin. Doanya apa? Doanya apa? Amin, amin ya rabbal alamin. Yeah.
Lalu, apa manfaat memelihara anak yatim? 1. Melembutkan hati, segala kepenuhan terpenuhi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sukakah kamu jika hatimu menjadi lunak dan kebutuhanmu terpenuhi? Kasihilah anak yatim, usaplah mukanya, dan berilah makan dari makananmu. Niscaya hatimu menjadi lunak dan kebutuhanmu akan terpenuhi." Hadis riwayat Al-Albani, Sahih Al-Jami, Abu Darda. 2. Pahala setara jihad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang mengasuh 3 anak yatim, maka bagikan bangun pada malam hari dan puasa pada siang harinya, dan bagikan orang yang keluar setiap pagi dan sore menghunus pedangnya untuk berjihad di jalan Allah. Dan kelak di surga bersamaku bagikan saudara sebagaimana kedua jari ini, yaitu jari telunjuk dan jari tengah." Hadis riwayat Ibnu Majah. 3. Mendapat perlindungan di hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Demi Allah yang mengutusku dengan kebenaran, di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab orang yang mengasihi anak yatim dan bersikap ramah kepadanya serta bertutur kata yang manis. Dia benar-benar menyayangi anak yatim dan memaklumi kelemahannya dan tidak menyombongkan diri pada tetangganya atas kekayaan yang diberikan Allah kepadanya." Hadis riwayat Tabrani. 4. Masuk surga dengan mudah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang memelihara anak yatim di tengah kaum muslimin untuk memberi makan dan minum, maka pastilah Allah memasukkannya ke dalam surga, kecuali jika ia telah berbuat dosa yang tidak dapat diampuni." Hadis riwayat Tirmizi. 5. Bertetangga dekat dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku dan orang yang mengurus menanggung anak yatim, kedudukannya di dalam surga seperti ini." Beliau mengisyaratkan dengan kedua jarinya, yaitu telunjuk dan jari tengah, serta agak merenggangkan keduanya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Ada orang-orang yang akan menghuni surga tidak hanya sekelas dengan Nabi, tapi dia akan berhimpitan, bertetangga, sangat dekat dengan Nabi SAW. Siapa mereka itu? Kata Nabi, "Ana wa kafilul yatimi kahataini fil jannah." Saya dan pemerhati anak yatim akan begitu lekat di surga seperti ini. Nabi menggambarkan dua jari yang saling berdekatan.
Bagi Anda pendamba surga, bagi Anda pengharap surga, ada tawaran indah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya surga biasa, tapi surga sekelas dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, setingkat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan berdampingan, beriringan, kebersamaan yang sifatnya abadi dan tidak terpisahkan. Pemerhati anak yatim. Melalui ini, saya ingin mengajak kepada teman-teman sekalian, saudara-saudariku seiman khususnya, mari kita wujudkan mimpi kita untuk meraih surga bersama Nabi dengan bisa mengaplikasikannya melalui perhatian terhadap anak-anak yatim. Lalu minta, nak doakan saya, rumah tanggaku bahagia, bisnisku sukses. Begitu anak yatim ini mengatakan amin, itu doa. Tidak harus dia salat. Begitu, nak doakan saya ada masalah, nak doakan saya supaya selesai masalah saya tahun ini. Begitu anak ini tulis mengatakan amin, menggetarkan arasnya. Allah menjanjikan empat hal bagi orang tahajud saat berada di dunianya. Janji pertama, Allah akan angkat karirnya di tempat yang terbaik. Janji yang kedua, Allah bimbing semua aktivitasnya sehingga jadi lebih mudah. Janji yang ketiga, Allah bimbing setiap dia punya masalah supaya mendapatkan solusi terbaik mengatasi persoalannya. Janji yang keempat, Allah akan lindungi dia ketika dalam aktivitas kehidupannya ada orang-orang yang ingin mencelakai atau menjahilinya. Empat janji utama. Di akhirat, para pelaku tahajud yang rutin tahajud dijanjikan oleh Allah akan memasuki surga dan tempat surganya di taman surga. Anda tinggal di komplek dekat taman, enak kan keadaannya? Anda tinggal di surga, di taman surga, dekat dengan taman surganya. Bagaimana keindahannya? Maka para pelaku tahajud oleh Allah diberikan apresiasi luar biasa saat di akhirat nanti. Jadi di dunia dia dapatkan empat kemuliaan, di akhirat paling minimal dia mendapatkan anugerah tinggal di taman surga. Dan hebatnya saat dalam hisab, orang-orang ini akan dipanggil-panggil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.